Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Mustaqim. Mustaqim dari? Dari Buffalo. Tapi bajunya dari Michigan? Ini baju yang kawan saya tukar dengan saya. Masya Allah. Apa yang mendorong anda boleh bertukar baju ni? Masya Allah, macam tak ada. Apa yang mendorong anda untuk tukar baju ni? Masya Allah. Ukhuwah, brother. Ukhuwah. Ukhuwah menyebabkan kita ni rela bertukar apa saja. Berkorban artinya terkorban. So saya mengorbankan baju saya yang lama untuk tukar dengan baju yang baru. Ya, ini kawan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masya-Allah. Jadi anda dari mana? Saya dari University of Michigan Ann Arbor, sejam daripada sini. Jadi anda kawan dengan Mustaqim ya? Ya, saya sahabat sejak daripada intek ya. Masya-Allah. Tadi saudara Mustaqim menyebutkan tentang ukhuwah. Apa yang anda tahu tentang ukhuwah? Ukhuwah bagi saya adalah senjata kedua bagi mukminah selepas iman, iaitu hubungannya dengan Allah. Dan ukhuwah ni adalah hubungannya sama ikhwah lain ataupun orang yang sama-sama berjuang juga. Jadi hubungan antara ni, orang kata apa, kalau vertical strength kita ada Allah, kalau lateral strength kita ada ni, sahabat-sahabat ni, kita ada sahabat yang Allah. Yang mana yang menghubung kita tak lain tak bukan adalah ukhuwahan yang dibina berdasarkan ikatan Islaman, ikatan iman. Jadilah kita tuji sahabat. Sahabat apa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh? Contohnya ramai, sangat sangat banyak contoh yang kita ada. Kita ada Umar, kita ada Ali, kita ada Uthman. Ramai kita ada contoh. Jadilah seperti mereka. Okey, jadi jazakumullah khairan kasihlah kepada sahabat kita.